Persija mendapatkan tantangan berbeda kala menjamu dua tamu terdekatnya, yaitu Madura United dan Dewa United. Sebab dua laga tersebut akan dilakoni di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Sayap Persija, Rico Simanjuntak, mengakui bermain di Bali tentu akan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan bermain di Jakarta ataupun Bekasi. Walau begitu, pemain berjulukan si kancil itu tetap menargetkan 6 poin dari dua laga kandang tersebut. Dua laga kandang terdekat akan sedikit berbeda dari biasanya karena kami harus bermain di Bali. Meski begitu, kami tetap fokus untuk meraih hasil maksimal, ujar Rico. Mantan pemain Semen Padang itu mengatakan bahwa lokasi pertandingan tak akan meredukasi motivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik di pertandingan. Dimanapun kami bermain, kami semua akan berjuang sekuat tenaga untuk lambang Munasidada dan Jecek Mania. Mohon doa dan dukungannya, ucap Rico.